Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan mereview salah satu produk lokal yang kandungannya itu sangat banyak digunakan oleh berbagai macam jenis skincare. Produk yang akan aku review sekarang adalah produk dari Empure, di mana kandungannya itu adalah Santella Asiatica. Sebelum kita mereview tentang produknya, kita akan mulai membahas mengenai Santella Asiatica. Apa sih sebenarnya Santella Asiatica? Santella Asiatica atau dikenal juga sebagai Sika, dan orang Indonesia biasanya mengenalnya sebagai pegagan. Santella Asiatica mengandung 4 senyawa yang memang teruji secara klinis dapat membantu kesehatan kulit kita. 4 senyawa tersebut adalah acetycoside, medicososide, acetic acid, dan medicated acid. Acetycoside berfungsi untuk menjaga agar kulit kita tidak berlebihan dalam memproduksi minyak. Kemudian dia juga berfungsi untuk menjaga kelembapan di kulit. Kemudian ada kandungan medicososide, di mana dia itu adalah glikosida yang fungsinya untuk mengurangi jerawat dan tentunya juga sebagai antiinflamasi. Dia berfungsi mengurangi antiinflamasi di bekas jerawat kita. Selanjutnya, Santella Asiatica juga mengandung acetic acid yang fungsinya itu sebagai antioksidan. Kemudian dia juga sebagai skin barrier dan juga meningkatkan produksi kolagen di kulit kita. Selain acetycoside, medicososide, dan acetic acid, Santella Asiatica juga mengandung medicated acid yang fungsinya itu adalah memperbaiki atau membantu memulihkan jaringan kulit. Semua senyawa tadi yang ada dalam Santella Asiatica sudah terbukti secara ilmiah membantu kesehatan kulit, terutama untuk meningkatkan produksi kolagen di kulit sebagai antiinflamasi untuk mengatasi masalah jerawat dan juga memperbaiki tekstur kulit. Kita akan mulai review produk Empure Santella Asiatica. Sekarang kita akan review Empure Santella Asiatica series ini. Empure Santella Asiatica series ini terdiri dari facial wash, kemudian toner, dan serum. Sekarang kita akan bahas Empure Santella Asiatica facial wash terlebih dahulu. Empure Santella Asiatica facial wash ini dikemas dalam botol pump ukuran 100 ml, di mana dia adalah facial wash bentuknya itu foam, di mana teksturnya seperti ini. Dan bentuknya foam seperti ini, busanya itu lumayan banyak sekali. Keunggulan dari facial foam, dia itu bagus untuk kamu yang mempunyai masalah kulit sensitif atau kamu yang lagi berjerawat sangat parah. Jadi dia tidak mengeksfoliasi kulit. Selain Santella Asiatica, facial wash ini juga mengandung green tea, mixed fruit extract, dan vitamin B3 atau niacinamide yang sangat baik untuk kesehatan kulit. Empure Santella Asiatica facial wash ini sangat aman digunakan sehari-hari karena dia bentuknya itu adalah foam. Dan uniknya lagi, di dalam botolnya ini ada daun dari Santella Asiatica. Warna dari Empure Santella Asiatica facial wash ini, dia berwarna kuning agak kehijauan seperti rebusan Santella Asiatica. Selanjutnya kita akan review Santella Asiatica facial tonernya. Dia itu kemasannya juga 100 ml, kemudian warnanya juga kuning kehijauan seperti air rebusan Santella Asiatica. Dan uniknya lagi, di dalamnya itu terdapat daun dari Santella Asiatica. Di dalam botolnya ini terdapat daun Santella Asiatica. Untuk tekstur tonernya, dia itu sangat cair sekali dan sangat mudah menyerap. Selain itu, aromanya juga tidak menyengat sama sekali. Selain Santella Asiatica, toner ini juga mengandung vitamin B3 atau niacinamide, kemudian mengandung green tea, mixed fruit extract, dan ada tranexamic acid yang fungsinya untuk mencerahkan kulit. Yang terakhir, kita akan review serum dari Empure Santella Asiatica ini. Yang pertama, yang paling unik itu adalah kemasannya, di mana dia itu seperti ini pas dibuka. Ini kemasan serum yang paling unik yang pernah aku temui. Dan serumnya seperti ini. Ukuran dari serumnya ini adalah 15 ml, di mana dia itu teksturnya adalah gel. Untuk teksturnya sendiri, dia berbentuk gel berwarna biru, di mana dia itu teksturnya lumayan berminyak, tapi dia lumayan cepat sekali meresap di kulit. Dan nggak ada rasa lengket sama sekali.
Untuk aromanya sendiri, dia tidak menyengat. Selain Centella Asiatica, Enpure Serum ini juga mengandung kurkuma ekstrak dan Camellia sinensis ekstrak yang fungsinya itu sangat baik untuk kulit kita. Aku sudah pakai produk ini sekitar 3 minggu, di mana hasilnya itu dia bisa mengontrol minyak di wajah aku dan tentunya dia bisa mengurangi timbulnya jerawat di kulit aku. Selain membantu mengurangi jerawat di kulit aku, Enpure Centella Asiatica ini tidak menimbulkan kulit aku menjadi beruntusan pada saat awal aku menggunakan. Jika kamu takut beruntusan mencoba Enpure Centella Asiatica ini, aku punya tips buat kamu. Yang pertama, kamu harus mencoba secara bertahap. Kalau aku biasanya 4 hari pertama aku gunakan facial washnya terlebih dahulu. Jika tidak ada beruntusan, aku akan melanjutkan ke tonernya. Dan setelah aku mencoba tonernya dan tidak ada beruntusan juga, dan aku akan menggunakan semua seri dari Enpure Centella Asiatica ini. Enpure Centella Asiatica ini sangat aku rekomendasikan buat kamu yang lagi cari produk yang mengandung Centella Asiatica dengan harga yang terjangkau, di mana Enpure Centella Asiatica ini adalah produk lokal Indonesia. Kamu bisa mendapatkan Enpure Centella Asiatica dengan harga Rp300.000 untuk paketnya. Semoga video kali ini bermanfaat buat kamu untuk mendapatkan skincare yang terbaik untuk kulit kamu. Dan buat kamu yang masih punya pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Dan thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya.